Halo guys, ketemu lagi sama Koko Evan. Nah, Koko Evan itu habis memodifikasi yang kalian tunggu itu bagian speedometernya Mark X. Nah, bagian speedometernya Mark X itu Koko Evan itu seneng banget sama SPD. Nah, SPD speedometer ya. Jadi itu ada buka di wilayah Surabaya, tapi posisinya di Sidoarjo. Ini ada SPD Surabaya guys ya. Jadi kalian butuh speedometer langsung aja di sana. Yang pasti soalnya Koko Evan sama Koko Andi ya, Cucu Andi itu kemarin juga pasang Koko Andi. Nah, Adam punya enggak Adam? Fotonya Adam. Tentang Adam. Nah, fotonya mobilnya Cucu Andi di sini ya. Oke. Kemudian guys, Koko Evan juga enggak mau kalah dong. Cucu Andi bikin, Koko Evan juga mau bikin. Akhirnya Koko Evan bikin itu juga versinya buat Mark X. Yang pertama Koko Evan bikin yang lebih soft gitu loh. Kemudian Koko Evan juga pesen lagi, Dam. Serius Dam, satu lagi. Itu gara-gara apa Dam? Gara-gara punyanya Civic-nya FD-nya punya Om Agung. Om Agung Om Agus ya? Yang mati Civic FD yang mungkin tuh guys. Itu posisi dalamnya itu keren banget. Kalau siang itu dia warna kayak putih-putih gimana, JDM banget. Tapi kalau malam itu berubah jadi hitam. Dan kalau gelap, dia kayak ada indigo kayak fosfornya gitu guys nyala. Jadi Koko Evan ntar beli lagi, bukan ganti ya. Ini ada buat serep, ntar ada lagi beli lagi. Jadi Koko Evan punya 3 speedometer. Yang satu original, yang satu ntar Koko Evan tunjukin ini. Dan satunya yang konsep yang sama kayak Civic F. Guys, nah nggak pakai lama, Koko Evan langsung tunjukkan fitur-fitur yang udah Koko Evan ganti di dalam. Oke Dam, capcus Dam, Dam, kamu duduk belakang Dam. Nah guys, di Toyota Mark X ini Koko Evan tunjukkan bagian speedometernya yang sudah Koko Evan ganti ya. Itu lebih soft, kalem. Warnanya aslinya warna nggak kayak gini. Koko Evan ada tambahan merah-merah yang ada putih-putihnya di sini. Jadi ada konsepnya itu agak-agak ke apa ya, lebih-lebih soft kalem lah, VIP gitu guys. Kemudian ini ada logonya SPD-nya. Nah, jadi ini benar-benar produk aftermarket buatannya Indonesia. Oke, kemudian kita langsung tes normal semua. Jadi udah diganti-ganti tapi tetap normal. Itu penting banget, guys. Nah, kemudian kemarin juga Koko Evan request, ternyata dia bisa perbaikan buat head unit layar. Nah, di mana layar Koko Evan kemarin itu rusak ya. Jadi mobil-mobil kayak mobil-mobil lama kayak Alphard, kayak Camry, kayak Mark X ini atau mobil-mobil yang JDM-JDM itu biasanya layarnya itu ada kayak mulau gitu guys, di sini guys. Jadi Koko Evan sudah perbaiki dan alhasil Koko Evan tetap mempertahankan head unit originalnya Mark X. Soalnya Koko Evan kepingin banget kesannya itu OM-nya dapet lah, walaupun Koko Evan ganti speedometer sih gitu. Tapi speedometernya juga Koko Evan bikin yang lebih mantep. Nah, nanti Koko Evan tunjukin layarnya setelah diganti proses kayak apa guys. Oke, ini Koko Evan mau muter-muter dulu, mau tunjukin speedometernya fungsi dan lebih mewah gitu guys daripada standarnya. Dan ratingnya juga ada semua, kiri kanan logo-logonya, kemudian lampunya juga nyala, itu lampu tengah. Jadi sensor-sensornya semua masih normal. Jadi keren banget buat SPD. Kasih 2 jempol. Mau nyetir guys. Kemudian ntar Koko Evan PR-nya bagian interior. Koko Evan pingin banget itu backlit setir ini guys. Kalau enggak setirnya dikasih wood panel sini, terus balik itu kanan kiri baru kain, terus ada wood panel lagi. Wood panelnya pingin warna kayak original gini guys. Jadi motif-motif abu-abu ke hitam-hitaman ini ya. Model kayu gini, jadi pingin banget model kayak gini guys. Jadi ntar stay tune terus buat belanja-belanjanya si Mona X Mark ini.
Dan yang pasti rasanya Koko bagian depan dam itu BBK-nya mau ganti dam. Ganti upgrade lagi dam. Gila dam. Pengen banget ganti 6 pot. Ini kan 4 pot ya guys ya. Ya udah pengen banget ganti 6 pot. Ntar stay tune terus sih. Soalnya Kokepan sudah pesen bracketnya sama teman Kokepan di Jakarta yang CNC. Ntar bakal Koko tancepin di Mona X ini, ganti 6 pot. Soalnya lihat teman-teman pakai 6 pot, akhirnya aduh jiwa sosial itu apa? Jiwa pada biasanya bang, menggebu-gebu itu dong. Rasanya aku pingin ganti dah Mona X. Ya udah akhirnya ganti pakai 6 pot ntar. Nah ini suasananya kalau berhenti kayak gini guys. Kalau standby, Kokepan tunjukin ya. Kokepan matiin dulu. Nah, standby-nya gini. Nah, fungsi semua ya, nyala. Tulisan Marix-nya nyala juga. Oke, kemudian tinggal Kokepan starter. Mantap. Oke. Tapi Kokepan enggak, aku pengin ganti yang aneh-aneh sih memang. Ya ini konsep Kokepan di sini. Tapi konsep yang kedua ntar itu ada tulisannya logonya Marix di sini. Kokepan request, dan yang pasti Kokepan seneng banget bisa modifikasi-modifikasi bagian speedometer yang dulu, kalau nggak salah dulu merek ya, terkenalnya waktu zaman kuliah tuh Indiclo. Ini Indiclo mereknya ya, itu merek lama banget. Jadi di sini ada merek Indiclo, itu merek speedometer yang lama banget dan dulu belum kesampaian untuk modif-modif. Kali ini punya bengkel, ya udah. Modif aja, hajar semua dam. Oke, guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kepan ntar kasih tips and trick cara modifikasi yang mantap. Cap cus guys, bye.